Yang kedua ialah bila Bersatu masuk ke dalam mufakat, harus ingat yang masih lagi blok yang terbesar masih lagi Barisan Nasional, bukan apa nama ni PAS dan juga bukan Bersatu. Jadi sudah tentu yang akan call shot ialah parti UMNO, dan sudah tentu kalau dibubarkan lepas ini, dan sudah tentu UMNO tak akan kata oh menang kalah pun tetap kita akan beri kat Mahyudin Perdana Menteri. Akan tambahlah kalau sekiranya Mahyudin dapat 3, lain tu semua dapat dekat PAS dengan apa nama ni UMNO. Mahyudin ada 3 yang menang. Jadi macam mana takkan nak jadi Perdana Menteri? Jadi saya rasa agak susah bagi Mahyudin nak maneuver. Kerana dia boleh bercakap, dia boleh berjanji sekarang, dan mungkin mufakat kata okeylah. Tapi the moment kita bubar saya parlimen, kedudukan kita tak ada lah, habis. Jadi kita seperti orang biasa. Jadi kamu kena bekerja kuat. Dan mufakat negeri bunyi masalah banyak sekarang. Yang pertama, manifestonya, logonya, macam-macam lah yang belum ni, dan lambangnya. Sebab sekarang kita tinggal 2 tahun lagi, sempat ke tak sempat ni. Jadi orang nak sempat nak sing in. Sekarang kamu ada media, okey lah, kamu boleh lah. Itu pun kekuatan Mahyudin sebagai Perdana Menteri. Tapi Mahyudin sendiri tak bawa apa nama logo dan impian Perikatan. Dia bawa impian dan Bersatu. Jadi ada banyak perkiraan-perkiraan yang harus. Tapi kita ready. Kita ready dalam PH. On paper, yes. On paper you campur apa yang berlaku, jumlah undi UMNO campur PAS campur Bersatu, you boleh menang. Tapi harus ingat, waktu itu kamu dalam Pakatan Harapan. Kan? Yang kalah itu ialah Barisan Nasional. Kamu campur Bersatu, kamu menanglah. Tapi belum tentu yang kamu datang pilihan raya besok, rakyat akan sangat berbeza lah.